Halo guys, kembali lagi sama aku di CVS Radin. Kali ini aku ingin memberikan tutorial ya, bagaimana kalian nanti bisa nih main Bedrock TNT, tapi dengan cara cepat. Biasanya kan kalian kalau misalnya mau main itu kan kalian kliknya satu-satu kayak gini nih, tuh, ya kan satu-satu. Terus bagaimana nih cara cepat kayak gini? Tuh, ya kan? Pastikan kalian harus cepet nih sebelum nanti mereka mau ngirim gift, ya kan, sebelum nanti TNT nya keluar. Karena harus cepet nih, gitu kan. Nah, itu cara gimana? Gua kasih tahu caranya. Oke, caranya gampang banget. Sebenarnya tuh kalian tinggal download aplikasi nama Auto Clicker ya. Nah, kalian tuh bisa langsung aja nih, kalian cek aja di sini namanya tuh Auto Clicker. Kalian ketik aja. Tadi kayaknya nggak kelihatan deh. Ntar ya, ini gue coba gue kecilin dulu. Nah, terus klik namanya Auto Clicker. Nah ini kalian klik aja nih yang atas. Kan? Kalian langsung klik aja ke download. Nanti kalau udah download semua udah selesai, nanti di aplikasi kayak gini guys. Nah ini aplikasinya guys. Ya, emang kecil guys ya. Nah jadi cara pakainya gampang banget. Kalian tinggal sesuaikan saja nih. Kalau misalnya kalian mau pencet startnya itu, start itu maksudnya ketika nanti kalian mau mulai biar dia tuh otomatis keluar ya, itu kalian tinggal atur aja nih. Kalian pencet OK setting, terus kalian pencet start. Sebentar nggak kelihatan ya. Nih gue ulang lagi ya. Kalian pencet ini OK setting. Kalian bisa start dulu biar kalian bisa ngubahin tombolnya start. Nah ini kalian tinggal klik nih, kalian yang di keyboard kalian tinggal terserah kalian mau apa, mau huruf B, A, pokoknya yang enak kalian aja. Kalau gue sih enaknya yang X. Udah tinggal oke. Ini kan, nah sekarang nih ya gue mainin lagi nih si Minecraftnya ya kan. Pokoknya kalian udah setting, udah connect ke TikToknya, udah semua. Nah di sini kalian tinggal ini deh, mainin lagi bentar ya. Coba gua full. Di sini kalian bisa lihat ya. Ini sudah full ya gamenya. Nah, di sini kalian tinggal ya udah kayak biasa Bedrock. Kan terus kalian pencet tadi kan gua ininya X kan ya. Berarti gua pencet X dulu nih biar mulai, biar dia otomatis. Tuh keren kan, jadi cepet banget tuh. Nah ini cara gampangnya guys, jadi kalian tuh nggak usah yang namanya ngeklik lagi di mouse kalian, karena itu kan bisa cepet rusak kan. Jadi kalian tidak usah lagi yang namanya klik, tinggal kalian gerakin aja. Dan ini batasnya 3 blok guys ya, kalau di Minecraft itu 3 blok, jadi ya biar dia nanti bisa ngebuat si bloknya ke atas ya. Pokoknya maksimal tuh 3 blok ya, 3 blok itu baru dia bisa bikin kayak gini tuh ya. Tuh gimana guys, gampang kan? Jadi kalian jangan lupa ya di subscribe aja channel ini. Habis ini gue akan ajarin lagi yang lain, oke? So see you next video. Oh ya guys, satu lagi ada yang lupa. Ketika nanti kalian mau selesai gamenya ya, selesai dari game ini, jangan lupa kalian pencet lagi tombol yang kalian udah tentuin itu. Jadi kan kalau misalnya nih gue kan X ini kan udah nih. Nah terus gue pengen keluar dari game nih, kan udah keluar dari game, dari pokoknya dari game udah keluar. Kalian tuh jangan lupa pencet lagi tombolnya. Karena apa? Kalau nanti kalian nggak pencet, gue contohin ya. Nih, nanti dia tuh malah ngeklik nih. Bentar ya. Nih coba gue tutup dulu, sebentar. Mana nih? Nih, contohnya guys ya. Kalau gue nggak pencet nih, nanti dia ngeklik sendiri nih. Jadi dia otomatis ngeklik apa yang dia sentuh. Oh ya tuh, jadi kayak gitu tuh. Jadi jangan lupa kalian pencet lagi tombolnya ya, jadi biar nanti kalian tuh nggak kaget, ini kenapa nih PC gua ya kan. Jadi kalian harus pencet lagi tombolnya yang kalian sudah tentuin tadi di Auto Clicker ya. Jadi paham guys ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah paham, tunggu video berikutnya. Bye bye.